Coba explore malam ini, dan kita juga nggak ditemani oleh tim lengkap ya, karena sebagian tim harus kerja tidak bisa ikut, dan kami juga masih ada tim yang bisa mengeksplor lokasi ini, dan ada Rindi juga. Rindi, halo, siap explore? Selamat malam, siap. Kan ini kan gedungnya gede ya. Kita juga akan dipandu oleh Harry Comet. Om Harry Comet, siap. Selamat malam, siap. Oke, jadi gimana nih bagusnya LAN? Soalnya kan ini dibagi, bukan dibagi, ada tiga gedung, tiga ya gedung. Jadi gimana bagusnya LAN? Tiga gedung ya, kita akan explore satu-satu. Berpencar. Satu aja. Jadi dua tim ya dibaginya? Dua tim. Oke, cepat durasi. Gitu, oke siap. Berarti kamu Rindi ke sana atau ke sini? Mau kemana? Bebas lah, maunya. Oke, ke sana aja, nanti saya ke sini ya. Kamu sama kameramen. Dan Ilan sama security dan perawat hantu standby mantau kita, oke? Oke, okay, dan sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, dan share, oke? Okay. Jangan lupa komen. Oke, okay. Oke, kita akan berpencar ya. Langsung aja ya, ke sana langsung ya. Dadah, siap. Ini kaki udah mulai gemetaran, dan aku nggak akan lupa ya, bakalan pakai alat ini, ghost detector, alat pendeteksi hantu yang bisa menangkap aura negatif ya, mungkin bisa. Oke, selamat malam teman-teman. Saya di sini akan mengeksplor sebuah gudang pabrik pupuk, dan Rindi kesini nih sama Bobon kameramen. Kita akan masuk ke sini. Lihat semak-semaknya. Ini kurang lebih kantornya nih. Tahu ini pos utamanya. Kita masuk ke sini. Assalamualaikum. Ini buka kamera. Oke. Ini adalah kantor kayaknya nih. Wah, ini masih banyak perabotan-perabotan. Ini zaman apa nih presidennya? Oh, zaman Joko Widodo di sini nih. Oke. Kita ada dua tempat di sini. Kemana ini? Oh, ini musola kayaknya. Ini adalah pabrik pupuk di kawasan Cirebon. Kurang lebih seperti ini layoutnya nih. Lihat gedungnya nih, itu Assalamualaikum. Wow, udah berantakan di sini teman-teman. Kamar mandi di sini, panas di sini, mungkin jarang apa, nggak mau hujan. Siapa? Halo? Ini kecoa. Sini ada lemari. Wah, atapnya udah pada jebol.
kantornya kayaknya nih. Tambang-tambang sama kursi. Assalamualaikum. Eksekusi ke belakang ya teman-teman, ke pinggir ini panjang ini bentuknya. Ini yang tadi sambungannya nih, bau yang gosong kedua apaan nih. Wah, jalannya ekstrim teman-teman. Bisa masuk lah ya ke sana, kita coba. Kita ini ngedadak, jadi ada yang bilang 2008 ya mulai terbang kalainya, ada yang bilang 2012, kata sukertinya 2012. Wah, ini susah nih dikunci nih, ada genteng dalamnya. Wah, ada rumah di sana nih, kita akan sikat eksekusi di sana. Dari sini ada 3 gedung. Wow, pas kamar mandi kayaknya nih. Terus berusukan lagi. Permisi. Bolong nih, lewat mana ya? Aman gak ya jalan di sini? Tuh, kok ada ular nih. Pinggir-pinggir rumputnya nih. Gudang lagi. Siapa? Teman jatuh. Abaikan. Ini ngeri nih masuknya nih, teman-teman. Masih takut ada ular. Sama-samanya pinggir tinggi nih. Permisi. Ish. Assalamualaikum. Oh, cuman gini aja ini. Ini selayaknya gudang nih. Ini bau apek nih. Bau pesing. Assalamualaikum. Kurang lebih cuman segini aja sih ruangannya. Ukurannya kurang lebih ada berapa meter ya? 5x10 kayaknya. Bau sini. Kamar mandinya di sini nih. Coba masuk ke sini. Iya. Assalamualaikum. Ini bekas apa ini? Oh, musola ini. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Ke gudang selanjutnya. Ini jalan nih, aksesnya. Oh, akhirnya kemarin juga. Ini apa nih ditutup ya? Oh, masalah yang tadi. Kita masuk ke sini, teman-teman. Assalamualaikum. Lebih seperti ini, banyak terpal. Kita akan sikat lagi ke gudang selanjutnya sambil nunggu durasi waktu ini untuk mempercepat biar nggak ada yang kelewat semua. Halo.
Denny. Assalamualaikum. Sebuah pabrik pupuk ya yang ada di Cirebon. Dulu ini kosong katanya tuh tahun 2008. Kalian bisa lihat ini kondisinya kayak gini. Ini apa ya? Kayu-kayu. Injak aja injak. Ada interaksi atau gangguan gitu? Gak ada. Coba cin, ya. Lewat di sini aja. Cuma kau mau ke sana. Nah, mungkin itu ada yang suka juga ya di luar. Karena ini tempatnya luas, jadi kita berpencar dibagi berapa? Dua ya? Oke, kita akan masuk terus aja ke sini. Apa nih? Mungkin apa namanya? Burung-burung. Aksesnya ngeri ini. Tinggi rumput-rumputnya. Ada jalan bolong, ada rumah di sini nih, wes. Creepy. Cuma nggak bisa masuk, sayang tuh teman-teman. Itu benar, apa itu? Oh, ini gudang yang tadi. Ed. Ini gudang yang tadi. Cuma nggak bisa masuk, itu rumahnya beda lagi soalnya. Rumah tetangga sebelah. Sama kosong sih, terbengkalai cuma di tutupin oleh benteng. Oke, dan konon ceritanya di sini banyak yang meninggal katanya konon. Itu kan namanya juga mitos. Bukan mitos, konon kan ceritanya. Wah, buntu. Sit. Damn. Nih. Kita nggak akan bisa terabas. Ini bahaya nih, semak-semak kayak gini. Banyak ular-ular. Kita akan balik lagi ke gudang selanjutnya. Kita akan terabas lewat pinggir aja lah. Tempatnya cuma apa ya, kotak gini gitu kan, luas juga.
mungkin aku bakalan coba sendiri ya di sini. Silakan. Berani gitu? Berani, insya Allah kan. Ya udah nih. Udah nekat. Ya. Udah. Oke, teman-teman, aku akan coba sendiri ya di sini, kameramen. Tanpa kameramen. Kameramen bisa keluar dulu. Udah, semoga tidak ada apa-apa ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding. Wah. Oh. Mana jalan keluarnya? Ah, suara.